Oke, match day ke-5. Baru dapat 6 poin. Aduh, 2 menang, 2 kalah. 2 kalah beruntun. Ada yang salah sih ini. Kayaknya Ox gua ganti ke Tony Kroos aja. Kadang apa ya? Kadang pemain itu enak dipakai, kadang gak enak dipakai. Nah, kita perlu ganti. Oke, matchday ke-5. Lawan kita FC. Tim mainnya beda 100 doang. Yang padahal tim strength itu nggak begitu pengaruh ya. Menurut gue tergantung dari siapa penyerangnya. Sama kitanya sih, lawan Kupoter itu kitanya yang pengaruh. Soalnya kita menentukan bola itu kemana. Soal siapa penyerangnya ya mungkin ada nilai plus sedikit. Oke, kita lihat. Dari nama-namanya sih, Isco, oke. Varane, oke. Ini penggemar Real Madrid kayaknya. Komplit. Wih, Sadio Mane. Ini juga gawat, Sadio Mane ini. Lincah dia. Ingat di awal-awal ini menit-menit yang krusial. Dia punya Lionel Messi. Hati-hati. Kita akan ngumpulin dulu. Sule, turun dong. Sule, turun dong. Sule, turun dong. Di kolong. Kan gak tadi di kolong. Aish. Selompan. Kan. Nah, ini dia. Dia masih. Nice. Sul. Hazard. Hazard. Nice. Kasih ke balik. Balik kasih cross. Oke, kita kumpulin dulu tenaga di depan. Tur. Balik. Bantunya udah bagus, cuman ya keblok aja sih. Nah, kita dapat sedikit celah di sini, seenggaknya untuk menjaga keunggulan. Hei, set. Dia runner ini nggak begitu kenal aku. Dapat. Zat. Mending kita aduh mikir di sini lagi. Baik ke bis aja biar balik aja. Nah, sip. Ini udah menit ke 39. Kok ke situ? Offside. Si school malah dapat ya. Aduh, salah umpan. Umpan biasa aja tadi harusnya. Saya terbosan. Babak pertama kita menang ball possession. Mereka belum melaksanakan target kita sekali.
baru nggak on target, terus ball possession kita juga menang. Di babak kedua kayaknya kita akan punya lebih banyak peluang. Oke, ini posisi yang gue lumayan suka. Ingat babak pertama. Babak-babak krusial. Ikutin dulu aja mainnya. Ini bawah ada. Nice. Okay. Kita Ronaldo masuk. Tadi mereka belum ngeluarin Ronaldo. Kita akan atur tempo dulu. Oh ya, yeah. Ini enggak sih kalau kalau mereka kalau komputer ini apa ya? Kalau sesuatu apa mengubah taktik gitu, mereka itu dapat mereka tuh download sesuatu, jadi dan kadang kita mesti stop dulu biar baik lagi lancar, biar selesaiin dia download dulu. Mana kok di situ? Ayo dapet. David Luiz ini lumayan dipasang di tengah. Itu. Ya kan? Hampir aja Ronaldo. Jarang-jarang di tendangannya meleset. Pogba masuk. Semiro ditarik. Pogba juga itu ngeri tuh. Kalau bal-bal atas dia kan tinggi tuh. Bodinya bo. Set. Balik mana lu? Ini balik mana coba? Ingat base ya, ingat base. Messi ya, aduh, berapa kali gua kalah sama Messi. 82 menit terakhir nih padahal. Aduh, siapa ini yang cabut tadi? Aduh. Ada yang hilang. Siapa itu yang hilang? Ronaldo itu, aduh, 3-0, aduh, serem banget, pak. 3 gol, 3-3 di menit terakhir di babak kedua. Edan, kekalahan ketiga ini. Mereka tadi nggak punya shot on goal, sekarang 3 on target. Ball possession mereka naik. Dukung sih kalah tapi naik. Oke lah. Ya mau bilang ini juga game. Oke ini dulu. Mute nih gak begitu bagus nih pas main game ini. Ini dulu ya. Besok nyambung lagi. Semangat.